Bữa còn là khổ mặt mài lòng. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Puan Temah ke daripada Temah Delight? Ya, saya. Kakak punya ibu kan? Saya bukan nak... Saya bukan nak kasih apa tu feedback yang tak memuaskan. Tetapi kan, kakak punya ibu sardin, sardin kurang kakak. Macam, saya makan ke saya gigit bawang yang banyak kak. Dalam tak ada sardin langsung pun. Nah, ni bawa marah ni. Kau cakap dengan aku apa tak ada sardin? Sekarang soalan aku. Kau rasa sardin tak? Rasa sardin ada, tapi tak ada sardin kak. Cuma ada bawang-bawang aja kak, banyak bawang kak. Tu tak penting. Penting kau rasa sardin kan? Kau minta epok-epok sardin, kau rasa sardin kan? Betul tak? Jadi aku tak salah. Memang dah betul tu epok-epok sardin aku kasih kau. Bawang mestilah banyak. Itu bagus untuk kesihatan kau tak bawang tu. Kasih buang angin. Faham tak? Orang-orang macam kau ni memang banyak angin. Sikit nak feedback, sikit nak feedback. Ish. Abi tak boleh refund ni kak? Pasal saya beli epok sardin, kakak saya kasih saya epok-epok bawang pula. Boleh refund tak kak? Refund, mungkin kakak bagi balik saya duit separuh ke? Nak refund pula? Kau dah tuduh aku macam-macam. Kau nak refund pula? Kau dengar sini baik Suami aku ni nelayan ke apa? Nak rasa sardin, apa? Nak sardin penuh lah, apalah. Penting ada sardin, rasa sardin tu penting. Tu mesti ada. Itulah cara-cara buat epok-epok. Tahu tak? Kau tu pandai buat epok-epok ke? Kau pun kau tak tahu buat epok kan? Sebab tu kau order daripada aku. Jadi ni aku ajar kau. Epok-epok sardin memang gitu. Memang penuh dengan bawang tapi ada rasa sardin. Tak boleh penuh dengan sardin. Jadi epok-epok sardin penuh, tak sedap. Faham? Lagipun sardin tu mahal, tahu tak? Kau nak penuh sardin, aku kena charge kau lebih sikit. Tak ada duit pun. Pandai nak feedback. Lain kali cermin dia tu dululah. Kau dah miskin, makan je apa-apa yang ada. Dah, sudah. Tak payah nak feedback dengan aku. Aku semuanya bagus. Aku penat tau. Pergi pasar beli sardin penat uli tepung tu, tak ada orang cakap terima kasih dengan aku. Lepas tu kau komplain macam-macam. Dah sudah. Tak suka dah order lagi. Aku tak ingin. Bye. Kau ajar apa ni kakak? Zizul? Kau besok off, tak lebih sadin. Aku nak jual epok-epok bawang je. Pada semua peminat-peminat Lipat One Corner, kami akan ke Batam pada 14 hari bulan Februari hingga ke 15 hari bulan Februari, Hari Keluarga. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk melihat kami berdua beraksi di Batam, anda hanya perlu memberi kita dua butiran. Nombor satu, nombor kontak anda, dan nombor dua adalah gambar pasport. Dan kesemua butiran ini haruslah diberi kepada kami di melalui email ataupun Facebook message. Facebook PM. We hope to see you soon, so please give us your details. Ajaklah ramai-ramai. And we hope to see you in Batam. Bye.